Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel saya Ihwan Ae. Kali ini kita akan membahas tentang murai batu ya guys, di kandang ternak. Kali ini kita akan membahas permasalahan tentang predator murai batu. Ya, dalam beberapa hari ini kandang ternak saya mulai diserang sama semut ya teman-teman. Ya, terpaksa tadi saya cari-cari di info internet atau di YouTube untuk membasmi semut di kandang ternak secara aman. Ya, tadi saya sudah membeli obat semut guys, buat membasmi predator semut di kandang ternak. Merknya kayak gini guys, Dexmut. Ini kata penjualnya ya, setelah ditaburin ini tanpa dikasih umpan, cuman ditaruh aja di tempat semut yang lewat, nanti akan semutnya kalau makan akan mati guys, makan terus dibawa ke sarangnya, nanti akan mati sekoloni guys. Ya, mudah-mudahan aja bisa menjadi alternatif sebagai pembasmi predator, sebab murai batu itu kalau makan kan jangkriknya langsung dibawa ke bawah, dimatiin, dan kakinya itu masih nyisa ya teman-teman, jadi mengundang semut yang akan datang. Ya, mudah-mudahan saja obat ini mujarab. Ya, lanjut aja kita akan taburkan obat ini. Oke, kita taburkan di antara selah-selah depan kandang ya, jangan sampai di dalam kandang, nanti takutnya dipatokin sama indukan malah bahaya guys. Kita kasih aja di sarang-sarang semut seperti ini, seperti ini nih. Ini dibawa ke sarangnya, nanti akan mati semua guys. Ya oke, tidak hanya kita taburkan di dalam kandang tapi juga di luar kandang, kita taburkan pupuk racun ini ke selah-selah yang sering dilalui oleh semut. Mudah-mudahan saja habis ini semut pada hilang. Ini guys, contohnya ada sarang-sarang semut kecil ini. Mudah-mudahan dia makan dan ngundang teman-temannya supaya diajak prasmanan guys. Ini kita pokoknya sekitar kandang saya basmi semua guys, biar semutnya pada hilang dan kandang ternak juga aman dari predator. Mudah-mudahan saja berhasil. Yaitu contohnya itu kita tabur-taburkan ke luar-luar area kandang, pokoknya sekitaran 2 meter dari kandang kita tabur-taburin supaya semutnya makan dan langsung digotong ke koloni. Kalau bisa ratunya biar makan dan mati juga. Harganya cukup murah guys, untuk Dexmut ini satu sasetnya cuman 5.000-an ya, kita bisa membelinya di toko-toko burung atau toko pertanian guys. Ya oke teman-teman ya, apabila Anda suka dengan videonya jangan lupa like, comment dan subscribe nya dan selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.